Salam sejahtera. Edben sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Sejurus umum cerai, Raf Yakub mohon diberikan masa, terlalu banyak persoalan ditanyakan, dan bekas suami pelakon Mawar Rasid Raf Yakub menghargai setiap ucapan baik yang telah diberikan semua. Susulan pengumuman mengenai perpisahannya dengan artis itu siang tadi, Raf menerusi Insta Story menjelaskan banyak persoalan telah diberikan kepadanya mengenai hal yang berlaku, namun dia mohon diberikan ruang. Raf bagaimanapun akan berkongsi sebarang perkembangan di saluran Telegram selepas ini. Pada Kamis, Mawar dan Raf mengesahkan mereka memilih jalan untuk berpisah. Dalam satu kenyataan, keduanya memberitahu mereka sepakat untuk membawa haluan masing-masing kerana tiada persefahaman. Malah fokus mereka kini juga adalah untuk anak-anak dan akan berbincang tentang hak penjagaan bersama. Spekulasi keretakan rumah tangga Raf dan Mawar mula menjadi bualan sejak Rabu selepas. Satu sumber mendedahkan pasangan ini perlu ke mahkamah syariah. Untuk rekod, Mawar dan Raf disatukan sebagai suami istri di Hotel Kuala Lumpur pada tahun 2017. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 3 cahaya mata.